Nah, mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah otomasi dalam karsipan atau ASIP 4432 dengan topik pengelolaan arsip berbasis otomasi. Nah, mahasiswa, dimanapun mahasiswa berada, Perkembangan teknologi yang begitu pesat belakangan ini di satu sisi mempunyai dampak positif terhadap kelancaran dan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Tetapi, di pihak lain, perkembangan ini juga menimbulkan dampak khususnya di bidang karsipan yang perlu segera diantisipasi. Perkembangan di bidang Kearsipan dirasakan sangat lambat jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung menghasilkan arsip yang cenderung selalu berubah. Untuk itu, para pengelola kearsipan hendaknya selalu tanggap dan mengikuti perkembangan tersebut, dan sedapat mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kearsipan. Nah, mahasiswa, seiring dengan kemajuan teknologi, dunia karsipan yang selama ini hanya berkutat pada kertas-kertas lusuh dan berbau menyengat, kini juga tak ketinggalan telah memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mengolah, mengakses, dan penyebaran serta pelestarian arsip. Arsip-arsip kuno yang memiliki nilai guna informasi sejarah dan mengandung keunikan yang sangat menarik sekarang telah disajikan dan dapat diakses melalui media elektronik. Dengan pengaksesan yang lebih luas, arsip-arsip yang dulunya hanya dapat dilihat dan dibaca pada pusat-pusat arsip kini dapat diakses secara online dan bahkan layanannya telah mengarah pada sistem layanan otomasi. Nah, mahasiswa, sebelum kita membahas tentang pengelolaan arsip elektronik, saya akan sedikit menguraikan tentang pengertian arsip. Nah, mahasiswa, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik. Organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mahasiswa menurut National Archives dan Record Administration atau NASA USA, arsip elektronik merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah di dalam suatu format di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Oleh karena itu, Arsip elektronik seringkali digata, dikatakan sebagai machine readable record. Nah, mahasiswa, proses penciptaan arsip dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah penciptaan secara elektronik atau otomasi. Yang kedua adalah penciptaan arsip dengan cara transformasi digital. Penciptaan secara elektronik. Atau otomasi adalah menciptakan arsip elektronik dengan menggunakan alat yang bersifat elektronik, seperti kamera digital, perekam suara, perekam video, dan khususnya komputer. Sedangkan proses penciptaan arsip dengan transformasi digital sering disebut proses digitalisasi. Proses digitalisasi adalah proses penciptaan arsip elektronik dari arsip konvensional dengan tujuan untuk melindungi arsip konvensional dari kerusakan secara fisik. Proses ini memerlukan beberapa tahapan, yang masing-masing tahap akan memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk menjaga keautentikan arsip elektronik yang dihasilkan. Selain melalui beberapa tahapan, proses pencipta, penciptaan arsip elektronik memerlukan peralatan yang handal dan ruang simpan yang besar. Nah, saudara mahasiswa, arsip elektronik atau sering disebut juga arsip digital merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik. Proses konversi dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik disebut alih media. Proses alih media menggunakan perangkat komputer yang dibantu dengan perangkat scanner kecepatan tinggi. Hasil alih media arsip disimpan dalam bentuk file-file yang secara fisik direkam dalam mediasi elektronik, seperti hard disk, CD, DVD, dan lain-lain. Penyimpanan file-file ini dilengkapi dengan data database yang akan membentuk suatu sistem arsip elektronik yang meliputi fasilitas pengaturan, pengelompokan, dan penamaan file-file hasil alih media. Tahapan dalam sistem pengelolaan arsip elektronik adalah sebagai berikut. Pertama, tahapan pengulum, pengumpulan bahan arsip yang dipilih untuk dialih mediakan adalah dengan mempertimbangkan kegunaan arsip di mana arsip yang sering dicari oleh pengguna adalah yang menjadi prioritas pertama. Prioritas berikutnya adalah arsip yang sudah rapuh atau segera rusak. Untuk menjaga, merawat, maupun untuk pertimbangan perlindungan, maka arsip-arsip yang sudah rapuh didahulukan untuk dialih mediakan. Pertimbangan selanjutnya adalah dari sisi informasi. Semakin per, semakin penting informasi yang terkandung di dalam arsip, maka arsip tersebut menjadi prioritas untuk segera dialihmediakan. Yang kedua adalah tahapan pemindaian. Tahapan pemindaian di mana arsip konvensional jenis tekstual dan jenis foto dilakukan pemindaian dengan alat pemindai atau scanner. Proses pemindaian dilakukan dengan hasil disesuaikan pada format TIFF, yaitu format image tanpa kompresi dan resolusi pada 600 DPI untuk perlindungan arsip. Yang ketiga, tahapan manipulasi Tahapan di mana arsip elektronik disesuaikan sehingga nantinya dapat digunakan pada aplikasi dengan baik. Karena file hasil digitalisasi adalah sangat besar dan berformat TIFF, maka pada tahapan ini di, diubah formatnya ke dalam bentuk PDF, dan ukuran resolusinya diperkecil, diperkecil sampai dengan 25% dari hasil, aslinya. Yang keempat, tahapan entry data yaitu setelah arsip elektronik dilakukan proses manipulasi dan siap untuk digunakan, maka selanjutnya adalah melakukan entry data, di mana data deskripsi arsip disesuaikan dengan arsip elektronik, sehingga pengguna dapat melakukan pencarian dari aplikasi ini. Dengan menggunakan kata kunci sesuai dengan deskripsi arsip, dan dapat langsung melihat arsip elektronik hasil penemuan kembali tersebut. Yang kelima adalah tahapan editing dan koreksi. Tahapan terakhir, di mana pada tahapan ini, di samping dilakukan koreksi terhadap pengetikan deskripsi arsip. Juga dilakukan koreksi apakah data deskripsi arsip yang dientry adalah sesuai dengan arsip elektroniknya. Dan jika pengetikan maupun kesesuaian data belum benar, maka segera dilakukan editing yang diharapkan dari proses koreksi dan editing ini tidak ada kesalahan teknis dalam hal pengetikan dan kesesuaian data. Nah, saudara mahasiswa, dalam perkembangan pengelolaan arsip, para praktisi karsipan tentu saja sangat memahami akan pentingnya sebuah arsip, bukan hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja, melainkan dari sisi informasi yang terkandung dalam arsip tersebut. Hal ini yang mengacu pada praktisi karsipan untuk selalu mencari pola pengelolaan yang tepat dan efisien. Untuk dapat mengelola arsip-arsip tersebut, pengelolaan arsip bukan hanya terbatas pada keamanan kearsipan, namun juga mengarah pada manajemen penempatan, sehingga akan mempermudah proses temu kembali arsip apabila suatu saat arsip dibutuhkan oleh pengguna. Nah, saat ini. Para praktisi kearsipan telah banyak beralih dari media penyimpanan yang bersifat konvensional berupa fisik atau hard copy ke dalam media elektronik atau soft copy. Hal ini dilakukan karena pertimbangan efisiensi. Sistem penyimpanan arsip elektronik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk media penyimpanan. Antara lain adalah yang pertama, media magnetik atau magnetic media yang kedua adalah disk magnetik atau magnetic disk. Yang ketiga adalah pita magnetik atau magnetic tape. Keempat, kaset atau kaset. Kelima, media optik atau optical media. Mengapa komputer dipakai dalam pengelolaan arsip? Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, banyak komputer digunakan dalam pengelolaan arsip baik lembaga atau organisasi pemerintah maupun swasta karena yang pertama adalah kecepatan ketepatan, daya tampung data besar, serta andal untuk proses yang berulang. Nah, mahasiswa dalam penyimpanan arsip secara elektronik akan diperoleh beberapa keuntungan serta efisiensi bila dibandingkan dengan sistem penyimpanan arsip secara konvensional. Adapun keuntungan dari penyimpanan arsip elektronik adalah yang pertama penghematan investasi yaitu berupa ruang karsipan. Sebagaimana kita ketahui bersama, semakin berkembangnya suatu arsip, maka akan memerlukan ruang penyimpanan yang semakin besar juga. Hal ini dapat diatasi dengan cara sistem penyimpanan arsip dengan pengalihan mediakan arsip konvensional berupa kertas ke dalam bentuk media arsip elektronik. Yang kedua adalah penghematan investasi berupa kertas atau tinta cetak yaitu printer dan fotokopi. Keunggulan utama dari sistem berbasis elektronik adalah penyebarannya yang bersifat elektronik, tidak lagi memerlukan kertas atau tinta dan cukup dengan mengkopi pada disk atau media lainnya walaupun pada saat tertentu kertas tetap masih dibutuhkan. Yang ketiga, efisiensi waktu waktu akses. Seperti telah kita ketahui bersama, Metode pengarsipan konvensional akan sangat sulit menemukan sebuah arsip yang terdapat dalam ruang kearsipan. Hal ini dipengaruhi oleh sistem penempatan yang berpindah-pindah, arsip sering dipinjam, dan biasanya tidak dikembalikan pada tempatnya, serta penyimpanan yang tidak berstruktur berbeda dengan arsip elektronik. Sistem penyimpanan yang terstruktur memudahkan temu kembali arsip semudah menginput kode arsip. Sama halnya apabila kita melakukan pencarian sebuah dokumen di komputer. Nah, mahasiswa yang keempat adalah penghematan SDM. Dalam sistem arsip konvensional, tentunya banyak melibatkan petugas kearsipan untuk mengelola dan melayani kebutuhan arsip, dan hal ini belum menjamin kecepatan dan ketepatan dalam sistem pencarian arsip. Berbeda dengan arsip elektronik. Tentu saja dapat dilakukan penekanan kebutuhan STM. Selain ini, sistem temu kembali informasi tidak harus melibatkan STM yang banyak, namun akses informasi dapat dilakukan dengan cepat. Nah, mahasiswa, yang kelima adalah memperkecil kemungkinan kehancuran data. Dengan arsip elektronik, kita akan mudah melakukan backup data sehingga kita akan mempunyai cadangan terhadap arsip-arsip penting yang dimiliki. Hal ini untuk mencegah kehancuran arsip yang disebabkan oleh bencana seperti banjir dan kebakaran. Nah, saudara mahasiswa, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan otomasi kearsipan adalah antara lain apakah arsip yang dikelola jumlahnya banyak dan terus berkembang secara cepat? Apakah arsip yang akan dikelola dengan sistem modern memang merupakan informasi yang masih dipergunakan dan perlu disimpan karena bernilai guna tinggi? Apakah yang akan ditangani adalah arsip baru yang akan diterima atau termasuk termasuk pula arsip lama yang masih termasuk jenis arsip aktif, inaktif, statis atau arsip yang sudah akan dimusnahkan? Untuk institusi baru, maka arsip yang akan dikelola secara modern haruslah arsip yang penting dan arsip vital yang baru diterima maupun yang akan diterima. Perlu dipertimbangkan apakah seluruh arsip akan dimasukkan ke dalam komputer. Nah, mahasiswa, pada umumnya untuk kepentingan pembuktian, dokumen asli tetap masih disimpan, walau seluruh isinya sudah dimasukkan dalam komputer. Informasi yang terdapat dalam arsip elektronik dapat dengan mudah diubah, dihapus, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, usia atau daya tahan fisik arsip elektronik sangat terbatas. Apabila semakin sering digunakan arsip elektronik akan semakin cepat mengalami kerusakan. Dan untuk pemeliharaan fisik arsip elektronik juga memerlukan cara penyimpanan yang baik. Nah, mahasiswa di samping ada beberapa kesulitan dalam pengelolaan arsip elektronik, juga terdapat beberapa keunggulan yang dapat diperoleh dari pengelolaan arsip secara elektronik. Antara lain adalah menghemat space, kapasitas simpan besar, akses informasi yang lebih cepat, menghemat SDM, dan memperkecil kehancuran data. Nah, mahasiswa khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Demikian penjelasan materi tentang pengelolaan arsip berbasis otomasi. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.